وفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الشكر ولك المدح ولك الثناء ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وابدلهم دارا خير قبري وفتنته ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا بهم الرحمه والنور والبهجه والروحان والريحان والسرور من يومنا هذا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكه المقربين. اللهم يسر لنا كلنا وبلغ مرادنا وقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء. عليكم ورحمة الله وبركاته. Akademi Unitas Negeri Jawa Barat mengucapkan selamat kepada Bapak. Semoga jalan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia tolong dipindahkan kursi karena mau foto di. Kalian sama adik-adik mungkin bisa untuk. Setahun ya, hari ini kita di acara setahun Akademi Komunitas Negeri Melabuh berdiri, dan ini pilihan yang pertama. Ini juga ada kaitannya langsung dengan acara doa untuk 11 tahun tsunami. Kalau dari sisi pembangunannya Pak, 11 tahun tsunami, bagaimana kesiapan masyarakat terhadap kesiapan? Ya, jadi inilah yang membuat kita sangat membahagiakan kita. Masyarakat Aceh ini dia nggak akan larut dengan kesedihannya, karena semua segala sesuatu itu terpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Menciptakan. Jadi apapun yang terjadi itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya masyarakat Aceh, khususnya Aceh Barat, ini dengan kemampuan, dengan semangat bangkit kembali dari korban tsunami. Mungkin di sisi lain kita lihat perkembangan Kota Melabuh, memang secara fisik ada perkembangannya, banyak perkembangannya dari kejadian tsunami dulu. Namun juga ada beberapa catatan yang memang belum selesai sebenarnya, seperti sarpras, ya sarprasnya kota ini masih harus terus kita perbaiki, dan ini tentunya butuh perhatian dari pemerintah atasan, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat. Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh gempa dan tsunami. Mudah-mudahan momentum di 2016 ke depan dengan kita peringati 11 tahun tsunami Aceh, itu
meraih apa yang kita cita-citakan dalam proses pelaksanaannya tentu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Melakukan daerah yang sangat parah, tidak ada pompaan, edukasi tentang bencana. Ya, kita memang ini membuat join tidak hanya dengan Indonesia, tidak hanya di dalam negeri, ya, maksudnya seperti itu, tapi juga ini nanti tanggal 5-6 Januari itu ada kunjungan dari Kobe, Dr. Akaida, ini akan mengunjungi. Beliau memang ahli mitigasi bencana. Nah, upaya-upaya sebagaimana yang tadi disampaikan untuk ada museum dan tempat-tempat yang pengumpulan massa untuk evakuasi dan seterusnya, itu kita siapkan. Mungkin memang belum maksimal, karenanya hubungan kerjasama ini terus kita galangkan. Sebagaimana yang sudah dicapai oleh AKN juga. AKN juga tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sudah membuat kerjasama dengan UNISA. Insya Allah ini juga akan ada kunjungan-kunjungan lagi. Malah kita sudah punya komitmen, MOU dengan mereka. Itu anak-anak kita itu akan kita kirimkan untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia. Dan itu internasional. Daerah terparah langsung disayangkan untuk sisa tsunami sudah mulai hilang tidak terlalu. Itu bagaimana Pak kalau mencari tidak ada? Dari pemerintah sendiri langsung kepada konservasi sebelum ada bencana itu ada berapa tempat dan masyarakat sudah ini enggak sudah paham tidak terhadap fungsi itu. Ya, itulah agenda sosialisasi itu memang setiap 3 bulan paling lama itu 6 bulan sekali itu pasti kita lakukan sosialisasi untuk kembali memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bukan kita menghindari atau bukan kita istilahnya tidak menerima takdir sekarang, bukan, tapi upaya-upaya manusia itu pemerintah daerah tetap bertanggung jawab. Misalnya kayak SK Balding kita sudah siapkan, cuma bagaimana jalur evakuasi ketika ada hal-hal terjadi sesuatu itu sudah kita sosialisasi terus. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh kita pemerintah, tapi juga dari organisasi-organisasi ini akan kita dorong untuk dilaksanakan seperti itu. Pembangunan gedung-gedung yang ada di Jalan Tuku Umar, Jalan Nasional itu di atasnya memang kita siapkan juga untuk tempat evakuasi massa. Jadi nanti siapa yang lebih dekat ke situ langsung ada. Makanya mungkin bisa dilihat itu struktur dari bangunan-bangunan kita, ada berapa toko, ada selanya untuk bisa naikin masyarakat ketika ada terjadi suatu kejadian. Gitu. Berarti memang sudah paham masyarakat, sudah paham. Ketika... Harapan kita dengan mengadakan sosialisasi terus-menerus, nah ini tentunya untuk lebih masyarakat lebih memahami dan lebih mawas, awas terhadap sesuatu kejadian yang di luar kemampuan kita. Oke, makasih banyak. Oke, terima kasih. Kalau membicarakan tentang bencana, tentu memang Aceh bagian daripada tempatnya selalu terjadi bencana. Masalah itu, masalah kita mencari bagaimana belajar dengan orang dan sebagainya. Memang awalnya tsunami ini kan baru sampai, baru sekali kita yang sangat terbesar di dunia. Tentu yang pertama tentu kita belajar dengan orang. Ini sudah 11 tahun. Saya ingat dan saya pikir dalam dunia pendidikan perlu dipikirkan bagaimana menjadi sebuah lab kebencanaan sehingga menjadi contoh bagi orang-orang lain cara menangani bencana yang ada di Aceh merupakan satu bencana terbesar ini. Persoalan nanti ada orang yang pakar-pakar dan ilmuwan itu bisa kita undang ke sini untuk bagaimana secara teori, tapi secara praktek tentu anak-anak mahasiswa kita di sini tentu sudah mengerti cara-caranya yang secara alami. Oleh itu, saya pikir baik di Akademi Komunitas dan di Tuku Umar dan sebagainya di dunia pendidikan di Aceh, itu harus ada satu program studi bagaimana kebencanaan itu. Insya Allah di Akademi Komunitas, karena ini pendidikan vokasi, program-program kami ke depan memang lebih fokus kepada program studi tentang menangani kebencanaan. Karena Aceh Barat merupakan bagian tempat yang selalu terjadi bencana, baik tsunami, baik gempa bumi, dan bencana-bencana yang lain. Tentu kendala yang sangat besar di sini adalah, yang pertama adalah alatnya. Alat itu lab tadi,
karena kita memang di sini sangat, saya katakan secara ini lab secara ilmiah tidak ada, tapi kita lab secara alam sangat besar. Jadi kendala besar mungkin juga dalam pendanaan ke depan, mungkin saya pikir pemerintah, baik pemerintah Aceh Barat, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, ini yang harus dipikirkan bersama. Infrastruktur di ini maksudnya infrastruktur sebagai masyarakat yang menurut kami nilai itu sudah dipahami dan sebagian besar belum, makanya mungkin pemerintah, saran kami pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar selalu berkoordinasi dengan kampus-kampus yang ada di sini, sehingga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di kota maupun di pedesaan.